Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Automotive dengan saya Anwar. Nah, sekilas ini adalah Xpander Cross yang mukanya sama semua ya, memang sama semua, sama-sama Xpander Cross. Tapi di antara ketiga unit yang ada di depan kita itu berbeda satu sama lain. Nah, perbedaan ini akan menjadi referensi buat kalian yang nantinya akan memilih Mitsubishi Xpander Cross seperti apa yang cocok untuk dimiliki dan dibawa pulang. Nah, yang pertama kita mulai dari Xpander varian yang paling murah atau varian yang termasuk varian paling basic, tapi ini sebenarnya varian paling basic yang dia udah premium sebenarnya. Nah, yang ini adalah Xpander yang automatic, harganya kurang lebih di angka 280 juta sekian. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi kolom deskripsi, di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi dan tentu ada tawaran harga menarik mengenai mobil ini. Nah, kita mulai dari depan. Yang di sebelah kiri ini adalah Xpander yang plus atau biasanya orang bilang premium package, dan yang di sebelah kanan ini adalah Xpander Cross yang Black Edition yang merupakan edisi terbaru daripada Mitsubishi Xpander. Nah, kita mulai dari yang ini. Untuk bagian depan, yang Xpander Plus ini, itu di atas bagian kap mesinnya ada tulisan Xpander Cross. Ada emblem Xpander Cross yang ada di sini, dan ini membuat tampilan depan daripada si Xpander Cross ini jauh lebih mewah. Dan yang tipe basic ini itu nggak ada, jadi nggak ada Xpander tulisan Xpander Cross-nya, dan yang Black Edition tuh ada Xpander Cross-nya. Nah, itu dari depan. Terus untuk grillnya ini sama aja ya, untuk warna grillnya sama. Lalu kemudian untuk, karena yang ini adalah Black Edition, jadi untuk lower bumpernya dia warna hitam, yang basic ini warna silver, sama yang plus di sana yang warna silver juga. Nah, itu yang ada di depan untuk perbedaan satu sama lain, tapi kelihatan ketiga-tiganya sama-sama garang dan sama-sama kerennya untuk segmen MPV crossover. Nah, dari sisi samping, untuk yang tipe Xpander Cross ini yang bukan Plus dan bukan Black Edition, seperti ini tampilannya. Nah, untuk perbedaannya dengan yang Black Edition, dia pada bagian housing atau cover spionnya, yang ini warna silver, yang sebelah kanan warna hitam. Nah, ya hitam karena memang Black Edition. Lalu kemudian untuk garis jendelanya ini warnanya chrome. Yang sebelah kanan yang Black Edition ini warna hitam. Namanya juga Black Edition, jadi warna hitam ya. Nah, seperti itu. Untuk yang di atas, si roof railnya dia warnanya silver. Kalau yang ini karena Black Edition, sekali lagi dia warna hitam. Nah, untuk sisi belakang, ada emblem Rockford Fosgate Black Edition yang ada di belakang, dan untuk rear bumpernya, rear lower bumpernya dia warna hitam. Kalau yang Xpander ini, Xpander Cross yang non Black Edition ini, dia warnanya silver. Nah, secara keseluruhan perbedaannya hanya ada di situ, nggak ada perbedaan secara mayor ya. Ini perbedaan-perbedaan minor aja, tapi itu kelihatan membuat si Xpander Black Edition ini menjadi kelihatan lebih keren. Lalu kemudian untuk velgnya, karena ini Black Edition, jadi velgnya warna hitam full. Kalau yang ini two-tone, dua varian warna. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana dengan si Xpander yang Plus ini? Nah, ini sama seperti yang ada di sebelah kiri yang warna hitam ini, sama persis bentuknya, cuman beda di bagian depan aja. Tadi dari sisi samping juga sama, velgnya sama yang Plus dengan yang non Plus ini. Lalu kemudian apalagi ya, sama persis, roof rail bahkan sama-sama warnanya. Nah, sekarang kita coba intip sisi interiornya. Nah, yang Plus ini, kalau yang Plus ini kurang lebih harganya di kisaran 300 atau 290-an kira-kira ya, kurang lebih nyampe 300. Kalau yang Black Edition ini harganya di angka 309 rate-nya, dan hingga di 311 kurang lebih. Nah, untuk lebih jelasnya kunjungi kolom deskripsi, di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk harga, dan ya kita bisa discuss mengenai hal itu, termasuk bahkan kalian yang membutuhkan mobil ini untuk kebutuhan rental juga bisa. Nanti kita bisa diskusikan lah, misalkan kalian orang yang kerja di perusahaan atau punya perusahaan dan butuh mobil untuk disewakan, ya mobil ini pastinya recommended. Nah, interior kita mulai dari yang plus. Nah, yang plus interiornya untuk layout dashboardnya warnanya seperti ini, perpaduan antara warna coklat dengan warna hitam. Ini belum soft opening ya untuk tempat penyimpanan barangnya. Joknya dia udah kulit, dan ini kulitnya cukup enak ya, dia bukan kulit sintetis yang murahan gak biasanya mau beli di mobil-mobil taksi. Dan yang ini transmisinya otomatis, handbrake-nya atau parking brake-nya dia model tarik kayak gitu, dan sudah ada head unit yang besar di situ. Nah, ini sudah dilengkapi dengan cruise control juga pada bagian steering-nya, lalu kemudian audio switch, voice command, termasuk steering yang bisa tilt dan teleskopik. Tempat penyimpanan barangnya sampai di sana. Nah, joknya juga ini perpaduan warna coklat dengan warna hitam, jadi kelihatan kalem, kelihatan mewah, dan pastinya nyaman. Nah, yang di belakang ini sama bahan joknya, kita cuma lihat di bahan joknya aja ya, karena secara dimensi lalu kemudian legroom, headroomnya pasti sama semua di antara ketiganya, karena basisnya diambil dari basis yang sama, yaitu Mitsubishi Xpander. Nah, untuk yang Xpander yang basic ini, dia transmisinya manual. Kalau yang manual ini yang paling murah kalau nggak salah di angka 277 jutaan kurang lebih ya, kurang lebih, mudah-mudahan saya nggak salah. Nah, karena dia manual maka pedalnya ada 3, dan yang manual ini itu joknya bahannya fabric. Kalau yang matic dia bahannya kulit, sama seperti yang dipakai di Xpander Exit Black Edition, kurang lebih sama seperti itu bahannya. Pengaturan high adjuster untuk semua, tiga-tiganya ada pengaturan high adjusternya, sudut recliningnya juga ada. Nah, ini ada stability control juga yang ini, lalu kemudian start dan stop engine button, dan setirnya hanya ada voice command dengan audio switch, nggak ada cruise control karena ini transmisi manual. Setirnya sama, bisa tilt dan teleskopik, dan ini transmisi manualnya. Di bawah sini ada cincin, jadi kalau yang bingung untuk gigi mundur nih ditarik cincinnya baru maju ke kiri depan. Nah, rem tangannya mekanikal, tapi ini lebih enak sih, ciri khas suara rem tangan kalau kita tarik tuh sangat khas. Nah, untuk layout dashboardnya seperti ini, warnanya perpaduan antara hitam dengan coklat sama. Door trim dominan warna hitam, untuk interior juga sama, untuk bagian bawah dominan warna hitam, bagian atas warna beige. Baris kedua, panas. Baris kedua ini sama ya, kita cuman tunjukkan joknya. Jadi dia joknya bahannya fabric, perpaduan warna hitam dengan warna coklat juga, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mobil ini, karena ini adalah salah satu mobil MPV crossover yang paling tinggi ground clearance-nya, jadi tentu membuat mobil ini anti mentok pada saat menerjang medan-medan yang sedikit off-road. Lalu bagaimana dengan bagasinya? Yang ini dengan yang di sebelah bagasinya pasti sama. Cukup yang ini aja yang kita contohkan ya. Jadi di sini bagasinya kompartemen penyimpanan ada 3, seperti yang kita tunjukkan pada review sebelumnya. Kita udah pernah nge-review Xpander secara eksklusif, bahkan di sini ada tempat penyimpanan lagi di sebelah kanan, lalu kemudian ada tempat penyimpanan toolkit yang ada di samping sini. Dan joknya ini bisa dilipat full ke depan untuk tempat penyimpanan barang, dan ini bisa untuk reclining juga malah. Nah, kalau dia dilipat ke depan seperti ini, maka daya muat barangnya jauh lebih banyak, sehingga membuat mobil ini asik untuk dikendarai kemana-mana. Nah, itu sekarang kita intip yang si Black Edition, kurang rapat. Kita intip yang Black Edition Rockford Fosgate. Nah, Ini dia. Untuk yang Rockford Fosgate ini adalah varian yang automatic. Joknya sama dengan yang Xpander Cross Plus yang ada di sana tadi, yang pertama kita tunjukkan interiornya. Ini bahan joknya sama, high adjusternya, sudut reclining juga sama. Untuk setirnya persis sama. Ada cruise control juga, ada voice command, lalu kemudian ada audio switch. Untuk parking brake-nya sama, mechanical. Dan untuk tuas transmisinya juga sama persis. Dan yang beda sedikit adalah di sini full black untuk bagian dashboardnya, jadi tidak ada emblem warna coklat pada garis yang ada di sisi tengah dari dashboard ini asli full black karena dia memang black edition ya. Nah, yang di atas masih warna beige, kalau jadi warna hitam jadi keren, tapi bagian dalamnya atau sisi dalamnya jadi gelap. Nah, seperti ini untuk tampilan pertamanya, baris depannya atau seat depannya, seat drivernya. Nah, di sini ada stability control juga, start dan stop engine button. Ini cluster meternya seperti ini. Nah, ini perpaduan antara hitam glossy, ini kelihatan sangat enak ya, sangat mewah. Hard plastik sama seperti yang ada di samping sini. Nah, ini adalah yang Rockford, jadi head unitnya juga beda. Di sini ada tulisan Rockford Fosgate untuk di head unitnya. Nah, tentu yang membuat mobil ini sangat nyaman adalah kualitas sistem audionya yang premium. Baris kedua kita intip. Untuk baris kedua sama juga bahan joknya. Kalau yang pertama tadi yang plus itu perpaduan hitam dengan coklat, ini full black juga. Nah, untuk jenis joknya bentuknya sama persis, cuman beda di warna aja untuk seatnya ini. Nah, termasuk yang di belakang, sayangnya ini terlalu mepet dengan Pajero. Yang di belakang ini untuk sisi sound systemnya itu sedikit mengambil space dari tempat penyimpanan barang karena di situ ada subwoofer yang ukurannya sangat besar dan sedikit menutupi sisi bagasi sebelah kiri daripada mobil ini. Nah, seperti itu. Ini kira-kira menurut kalian yang mana yang paling kece? Apakah dia yang warna itu tone lebih kece daripada yang warna full black seperti ini? Itu pandangan subjektif, tapi kalau menurut saya yang hitam ini jauh lebih keren, perpaduan antara warna hitam di bagian velg dengan yang di body warna putih. Nah, ini black edition ya, Rockford Fosgate black edition, tapi dia nggak full atau sepenuhnya black. Nah, untuk basis bodinya tetap warna putih seperti ini, tapi ini membuat mobil ini kelihatan lebih garang lagi karena antara hitam dipadukan dengan warna putih itu membuat mobil jadi kelihatan lebih garang. Kalau ini kan masih ada emblem-emblem bling-bling dari aksen chrome yang ada di sini, termasuk dengan yang ada di bagian cover spionnya, dan bahkan termasuk di bagian roof rail yang ada di atas itu masih warna silver, jadi kelihatan bling-bling mewahnya. Nah, seperti itu yang bisa kita share kali ini. Jadi di antara ketiga mobil ini, si Xpander Cross yang Black Edition dengan Xpander Cross yang Basic dengan yang Plus yang ada di sana, semua balik ke teman-teman semua. Milihnya atau memilihnya yang mana yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang jelas masing-masing mobil ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa dipertimbangkan pada saat akan memilih mobil. Nah, itu yang bisa kita bagikan kali ini atau kita share kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol loncengnya jangan lupa ditekan, dan video ini dibagikan kemana saja, kemanapun melalui media sosial yang kalian miliki atau kalian bagikan lewat media apa saja, bebas, dan itu gratis, dan itu bahkan bermanfaat buat yang lain yang butuh informasi mengenai otomotif. Nah, itu yang bisa kita share di sini. Masih ada banyak lagi mobil Mitsubishi Xpander yang ada di sini, yang facelift, yang depannya lampunya sudah LED, termasuk yang positioning lampnya itu gagah juga. Nah, di sini ada satu lagi Xpander Cross Black yang lain ya, Jadi bisa kelihatan dari velgnya aja kok kalau untuk yang Black Edition, termasuk dan dengan yang ada di housing spionnya dan line beltnya itu. Ada Pajero Sport Dakar, dan di belakang sana ada Pajero Sport Dakar, termasuk Xpander Black Edition yang ada di sini. Nah, ini Xpander Black Edition yang putih juga yang ada di sana, Xpander yang facelift warna putih, Xpander Cross lagi yang ada di sini. Nah, semoga ini bermanfaat sekali lagi, dan kalau ada yang salah atau ada yang kurang dari apa yang kita sampaikan kali ini, mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif menarik berikutnya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.